Setelah melewati masa tanggapan masyarakat pada 15 sampai 18 September 2024, KPU dari seluruh kabupaten dan kota termasuk provinsi akan memasuki tahapan penetapan pasangan calon peserta Pilkada 2024. Sebelumnya perbaikan berkas administrasi para paslon kepala daerah dapat diselesaikan di masing-masing KPUD. KPUD pun telah membuka masa tanggapan masyarakat selama 4 hari. Namun dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, sepi terdengar adanya berita tanggapan dari masyarakat. Sebenarnya mengapa hal ini terjadi? Kita akan mengulasnya dengan pakar komunikasi politik dari UNPAD, Dadang Rahmat Hidayat. Selamat pagi, Pak Dadang. Pagi, Pak Dadang. Selamat pagi. Ya, Pak Dadang, ini kan masa tanggapan masyarakat telah berlalu dan masing-masing KPUD akan menetapkan paslon ya pada hari ini. Nah, tapi selama masa tanggap ini kok masyarakat sepi ya terdengar adanya respon ataupun masukan. Mengapa seperti itu? Iya, saya kira betul ya. Mungkin sepinya ini, biasanya begini. Kenapa sepi dilihat pertama soal figur dari calon. Atau mungkin juga belum ada narasi yang bakal muncul di dalam pertarungan di Pilkada itu sendiri, begitu ya. Nah, justru betul saya setuju ini lebih rame sebetulnya wacaranya di koalisi atau di partai-partai, begitu ya, tentang siapa yang akan muncul atau tidak. Walaupun mungkin tidak semua daerah ya bahwa itu sepi, ada beberapa daerah yang juga cukup rame. Biasanya yang ada semacam pertarungan sengit, siapa yang bakal maju begitu untuk dicalonkan. Itu pembicaraan narasi-narasi ini cukup ramai sih di beberapa daerah. Tapi secara umum memang akhirnya kita sepakat juga bahwa ini masih sepi. Apalagi misalnya peran partai kan sangat besar gitu, di mana partai atau koalisi partai itu masa saya itu jarang melihat atau hanya sedikit yang melihat aspirasi dari masyarakat. Karena apa ya, barangkali mereka atau partai ini yang merasa ya akan menentukan begitu. Walaupun ada beberapa partai juga bilang kalau kami menentukan berdasarkan survei yang dibuat begitu. Tapi kenyataannya tidak sedikit juga justru misalnya dari survei itu si A atau si B yang cukup potensial, tapi pertarungan di antara partai itu akhirnya yang ditetapkan sebagai pasangan calon ternyata adalah memang akhirnya pilihan partai, kan begitu. Ketika tanggapan masyarakat ini sepi, apakah ini bisa diartikan bahwa masyarakat semakin apatis, Pak? Ada juga yang seperti itu ya, mungkin karena sequel Pileg dan Pilpres kemarin masih sangat berdekatan, atau bisa juga secara besar kecilnya event kan tampaknya Pilpres itu adalah puncaknya, begitu ya, Pilpres adalah puncaknya, sehingga secara psikologis mungkin karena narasi pesan yang muncul itu lebih prominent Pilpres, sehingga Pilkada itu tidak terlalu menjadi sangat penting di mata masyarakat, begitu ya. Nah, atau juga mungkin begitu ya, kalau Pilpres itu sangat terfokus, termasuk juga cover media ya, cover media, pembicaraan publik juga di media sosial. Pilpres itu sangat fokus, tapi kalau Pilkada itu sangat terpecah, begitu ya. Kalaupun ada, ini tidak menjadi sebuah rangkaian pesan atau pembicaraan atau percakapan publik yang cukup signifikan. Bisa jadi ini karena impact dari sebuah proses yang cukup panjang. Ada sedikit juga barangkali kekecewaan dari masyarakat atas misalnya tidak lolosnya calon yang selama ini mereka pikir akan maju, begitu ya. Terus ada beberapa daerah, saya merekam juga ya, ada beberapa daerah yang masyarakat itu tidak tahu ini siapa, begitu ya. Ini siapa tiba-tiba jadi calon, begitu ya. Apalagi yang sebagiannya itu adalah semacam mengandalkan ketokohan nasional, gitu. Ketokohan nasional. Saya maju karena saya didukung oleh tokoh A, tokoh B di nasional, begitu ya. Jadi bukan kepada ketokohan atau keterkenalan atau kontribusinya mungkin selama ini atau kiprahnya selama ini di daerah masing-masing. Ya. Yeah.
Oke, Pak Dadang, kalau kita melihat contoh kasus di DKI Jakarta kemarin, ya ada salah satu paslon yang maju independen, tapi diduga mencatut beberapa NIK. Jadi banyak masyarakat juga yang mengadukan kepada Bawaslu dan juga KPU bahwa paslon ini sebenarnya maju independen, tapi memalsukan data begitu ya. Tapi ketika masyarakat mengadukan, ternyata waktunya sudah tidak sempat karena katanya sudah masuk ke data pendaftaran untuk paslon. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu mengapa masyarakat juga ya udahlah nggak percaya lagi sama penyelenggara pemilu gitu? Nah, ini harus diwaspadai ya. Ini harus diwaspadai bahwa kekecewaan semacam ini menjadi kekecewaan struktur kepada struktur kan. Struktur soal pencatutan itu kan kita juga nggak dengar ini. Seperti apa tindak lanjut atas pencatutannya kan begitu ya. Kemudian diperbaiki secara administratif, kan ini diperbaiki ya, dia secara administratif seolah-olah tidak ada apa-apa gitu. Nah, wacana-wacana ini tidak pernah muncul gitu, tindak lanjut atas pencatutannya seperti apa, terus bagaimana perbaikinya begitu ya, tapi kemudian lolos aja secara administratif. Ya paling tidak kalau memang betul sudah diperbaiki dan memenuhi persyaratan, mungkin sampaikan wacananya ini kepada publik. Sehingga memang secara normatif, secara administratif memang lolos. Saya kira ini menjadi salah satu respon publik ya atas sebuah proses. Jadi ketidakpercayaan itu muncul salah satunya mungkin bukan tadi aspek politisnya saja, aspek-aspek realitas politik di masyarakat, tetapi juga yang memang harus diwaspadai oleh teman-teman di penyelenggara pemilu adalah bagaimana trust publik juga terhadap penyelenggara pemilu. Tapi Pak Dadang, sepinya masukan dan juga tanggapan masyarakat ini, apakah ada pengaruhnya juga dengan ada banyaknya paslon tunggal yang akan melawan kota kosong di pilkada? Saya kira enggak ya, kalau secara langsung ya, bahwa sepinya ini kemudian menyebabkan calon itu calon tunggal. Atau kalau malah sebaliknya, justru karena calon tunggal inilah yang nanti kemudian akan direspon nanti nih pada saat pemilunya gitu ya. Pada saat pemilihannya sendiri itu, bagaimana respon publik? Kalau tadi dikatakan di awal sebutkan bahwa soal mencoblos semuanya atau tidak mencoblos, itu di satu sisi bisa kita lihat sebagai sebuah realitas. Kalau tadi kalau mengatakan sebagai aspirasi ya bisa saja sih, tetapi itu adalah realitas gitu ya yang muncul, realitas atas kepedulian, realitas atas ketidaksetujuan atau bahkan perlawanan secara tanda petik ya politik yang terjadi di daerah masing-masing gitu ya. Nanti kita apakah misalnya kosong itu lebih besar atau tidak. Sebetulnya saya tidak suka ya bicara secara kuantitatif gitu ya, karena sedikit saja aspirasi terhadap perlawanan terhadap itu merupakan realitas politik yang harus dilihat sebagai respon oleh partai politik atau bahkan oleh penyelenggara sebetulnya. Oke, Pak Dadang, kan hari ini penetapan ya untuk bacakada di KPU Pusat. Nah, nanti habis penetapan kan ada masa kampanye sampai bulan November mendatang gitu ya, sampai awal November. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh para penyelenggara pilkada ini agar publik bisa percaya kalau kampanye akan berjalan dengan adil dan juga akan berjalan dengan lancar tanpa adanya politik uang dan juga ada keberpihakan terhadap salah satu paslon? Ya, saya kira para penyelenggara itu kan bisa berkomunikasi dengan partai pengusungnya atau dengan calon-calonnya untuk mengoptimalkan lebih kepada, kalau sudah ditetapkan kan biar saja supaya narasi yang dikuatkan oleh para pasangan calon itu gitu, sehingga masyarakat itu tertarik atau tidak tertarik terhadap datang atau tidak datang ke coblosan. Setelah datang pun apa yang akan dilakukan itu di kan harapan secara idealnya adalah pemilih melakukan secara bertanggung jawab secara normatif pula, secara administratif pula adalah mencoblos suaranya menjadi suara sah kan begitu kan, itu harapan dari penyelenggara pemilu kan seperti itu. Nah, tapi kalau kemudian nanti masyarakat datang dengan pilihannya tersendiri, saya kira masih ada waktu gitu. Ini tergantung kepada para calon, termasuk juga penyelenggara pemilu untuk bisa meyakinkan kepada publik bahwa calon yang ada ini adalah calon yang tanda petik baiklah yang bisa dipilih oleh masyarakat itu melalui sebuah proses. Saya kira itu yang penting, jadi tidak usah menyesali dulu atau berandai-andai, tapi bagaimana para calon itu bisa menyampaikan narasi-narasi yang bisa sangat dipercaya.
atau bisa mempengaruhi bahwa okelah, saya tidak kenal dengan calon ini, tetapi lihat dari narasinya, kampanyenya yang sangat bagus, caranya pun juga sangat bagus, delivery pesan-pesan politik juga sangat baik, mungkin masyarakat akan sedikit atau besarnya terpengaruh terhadap bagaimana mereka berpartisipasi nantinya. Ada semacam gerakan Bapak, terutama di wilayah-wilayah yang melawan kotak kosong untuk mencoblos kotak kosong itu saja. Jadi seperti butuh kekecewaan mereka akibat dengan tidak banyaknya pasangan yang disodorkan dalam pilkada ini. Bagaimana memastikan agar tingkat masyarakat yang memilih ini meningkat untuk pilkada tahun ini? Kalau analisis saya ya, ini kan sebagian karena kalsum tersidu, bolehlah ya, ini kan karena adanya koalisi yang sangat besar kan gitu, jadi berupaya dan secara politik kan sah-sah saja pasangan calon itu mencari atau didukung oleh sebesar-besarnya partai gitu ya. Nah kalau ke belakang lagi adalah bagaimana persyaratan threshold itu gitu ya, persyaratan threshold itu yang kemudian katakanlah partai yang punya calon yang cukup capable, cukup punya nama, menjanjikan, tapi threshold tidak memenuhi persyaratan, ya akhirnya dia tidak bisa maju, dan akhirnya yang maju adalah orang yang didukung oleh sebagian besar partai gitu ya. Walaupun mungkin tidak menafikan diri, mungkin saja ada memang sosok di satu daerah yang tanda petik ya, yang memang tidak ada calon lagi gitu ya, artinya sudah sangat kuat begitu, sangat kuat gitu. Tapi kalau mencermati makin banyaknya paslon yang melawan kota kosong gitu ya, saya kira ini adalah sesuatu yang harus dilihat, jangan-jangan ada sistem yang harus dievaluasi. Sistem ya, bagaimana sistem ini bisa mengakomodir, bisa mengoptimalkan munculnya figur-figur atau pasangan calon yang memang cukup capable dan mempunyai harapan bagi masyarakat untuk memilihnya. Kita harapkan pilkada tahun ini berjalan dengan adil dan juga lancar ya Pak Dadang, dan semoga masyarakat semakin sadar untuk menggunakan hak suaranya di pilkada tahun ini. Terima kasih Pak Dadang Rahmat Hidayat selaku pakar komunikasi politik dari UNPAD. Selamat kembali beraktivitas Pak Dadang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.